Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Entah itu sedang di jalan, makan, tidur, bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah sholat juga saat beraktivitas. Segenap kru kerabat Selop turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum masuk ke dalam video, mari luangkan waktu kita sejenak untuk sama-sama berdoa. Semoga mendiang dipermudah jalannya serta keluarga yang ditinggalkan dilapangkan sabarnya. Amin. Iya, siapa yang tak kenal dengan pedangdut satu ini? Selama ini, Dewi Persik dikenal sebagai penyanyi dangdut sukses di tanah air hingga saat ini. Juga diketahui, istri Angga Wijaya ini kerap naik turun panggung dengan membawakan lagu dangdut andalannya. Dewi Persik yang dikenal sebagai DP ini juga telah menghiasi panggung hiburan Indonesia sudah sejak lama. Selain itu juga, Dewi Persik memiliki suara merdu yang membuat banyak orang selalu ingin mendengarkan lantunan indahnya. Yang diketahui, dari hasil kerja kerasnya, Dewi Persik mampu membangun rumah mewah yang harganya tembus hingga mencapai 30 miliar rupiah. Bahkan, rumah mewah pelantun lagu Mimpi Manis itu dilengkapi berbagai fasilitas mewah seperti lift hingga kolam renang. Baru-baru ini, Dewi Persik telah bagikan suatu tak biasa di postingan terbarunya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dewi Persik baru-baru ini membagikan kabar duka. Bahkan, Dewi Persik juga membagikan foto dirinya saat menjenguk almarhum di ruang ICU rumah sakit. Selain itu, Dewi Persik juga memberikan doa tulus kepada almarhum hingga sang sahabat yang ditinggalkan ayahnya untuk selama-selamanya. Kabar duka tersebut dibagikannya melalui akun Instagram pribadi Dewi Persik @dewipersikreal, Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Di dalam unggahannya, Dewi Persik membagikan sejumlah potret bersama sahabatnya yang ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya tersebut. Dewi Persik juga mengucapkan turut berbela sungkawa terhadap sang sahabat yang sering disebutnya itu. Ia juga tampak menenangkan sahabatnya itu dengan doa tulus dari dirinya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berbela sungkawa ianya @Erlin Sarintan yang kuat tabah ya sayang. Dewi bisa merasakannya juga. Peluk buatnya insya Allah. Allah menempatkan bapak di sisi Allah. Meninggalnya sama pas lebaran kayak papin ianya sayang bapaknya. Tulis Dewi Persik, terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.